Pria berinisial SH ditangkap Opsnal Satreskrim Polresta Samarinda usai menyebar ujaran kebencian di media sosial. Tokoh yang disasar pelaku adalah ulama asal Kalimantan Selatan yakni almarhum Guru Sekumpul. Peristiwa ini bermula saat pelaku mencuri ponsel seseorang. Dari ponsel tersebut pelaku menuliskan ujaran tersebut dan menyebarkannya di media sosial. Kapolresta Samarinda Kombespol Ari Fadli menyatakan, ujaran tersebut menyebabkan sekelompok orang resah dan melapor ke kantor polisi. Ada ujaran kebencian yang diunduh lewat akun grup Facebook Pusam Bubuhan Samarinda dan grup lainnya, yang mana berisi tentang foto Kyai Haji M. Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau yang kita kenal dengan Abah Guru Sekumpul, yang mana di dalam akun tersebut melakukan beberapa penghinaan atau ujaran kebencian. Sehingga dari beberapa kelompok elemen masyarakat merasa keberatan dan melaporkan hal tersebut. Akibat ulahnya tersebut, SH dijerat Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 8 tahun penjara. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.